Gegar, pria di Cianjur inisial ESH nyamar jadi wanita hingga dinikahi pria lain inisial AK. Kasus tersebut tengah ditangani pihak kepolisian Polsek Naringgu. Reskrim Polsek Naringgu, Brigjen Ridwan Taufik mengatakan AK dan ESH saling berkenalan melalui media sosial sejak 2023 lalu. Kepada AK, laki-laki yang menyamar sebagai perempuan itu mengaku bernama Adinda Kanza. Dan ternyata ESH ini sengaja nyamar jadi wanita untuk memanfaatkan AK. Identitas ESH yang sebenarnya terungkap setelah orang tua AK mencari dan menelusuri keluarga menantu barunya tersebut 12 hari setelah menikah. Karena menaruh kecurigaan, orang tua AK akhirnya mencari keberadaan keluarga ESH dan mengetahui identitas sebenarnya. Kini pelaku penipuan diamankan pihak berwajib. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.